Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Albaya Bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang bagaimana sih cara menanam bougainvil yang dongkelan agar cepat subur, agar cepat bertunas, supaya tidak mati, supaya tidak stres. Bagaimana caranya? Sebab banyak teman-teman, kawan-kawan yang memberikan komentar kepada saya, dia menanam bougainvil dongkelan, akhirnya mati. Saya pun heran, kok bisa mati? Mungkin masalahnya adalah pada media, mungkin masalahnya adalah pada ini potnya, mungkin masalahnya pada penempatannya, ya. Tetap berada di channel ini dan jangan lupa selalu subscribe, selalu like kalau menonton, dan selalu memberikan komentar jika habis menonton. Tetap stay tune di channel saya. Yang pertama, jika kita harus menanam, ya, jangan lupa pemilihan pot. Boleh pot batu, boleh pot plastik, ya. Apapun itu potnya tidak ada masalah. Yang penting adalah lubangnya, ya. Ini lubangnya, lubangnya besar-besar. Sebab ingat, bougainvil akan juga stres dan nanti berjamur akarnya kalau endapan air terlalu lama berada di dalam media ini. Jadi potnya, mau pot batu silahkan, mau potnya itu pot batu, pot plastik, tidak ada masalah, ya. Itu yang pertama, harus disiapkan potnya, dilubang-lubangi seperti ini, ya, besar-besar. Oke, ya. Iya. Yang kedua adalah medianya. Apa media yang bagus untuk bougainvil? Itu harus dipahami, bougainvil ini adalah bunga yang tidak suka dengan air. Berarti medianya yang kita pilih adalah media yang cepat menyerap dan membuang air. Contohnya adalah tanah yang kandungannya adalah kandungan pasir, ya, kandungan pasirnya banyak. Sebaiknya yang lebih bagus, ya, kandungan pasir ini nanti akan kita campur dengan kompos. Dengan perbandingan adalah tanah komposnya 60, pasirnya 30, ditambah nanti sekam padinya 10%. Atau 70 komposnya, ya. Kompos ini juga lebih bagus yang bekas bakaran sampah, ya, bakaran sampah itu komposnya bagus 70%, ya. Lalu 15-15 pasir dengan ini, ya, pasir dengan ini, pasir apapun itu terserah, jauh dari Malang tak usah pasir Malang, pasir sungai, pasir kali juga bisa, ya. Oke, lihat nih prakteknya. Pasir, ya, satu, tujuh, aduk-aduk. Ya, kurang penuh, tambah lagi pasir. Oh, ini belum. Kita kasih ini. Ya, itu bagian biar mantap dulu. Ya, nih. Kita aduk-aduk. Kasih lagi pasir satu bagian,
kasih lagi kompos. Sada 2 tolu 4 5 6 7 Kasih lagi pasir. Kasih lagi kompos. Ya. Dah. Setelah kita sudah kita tanam, ya. Artinya bougainvil ini harus dipastikan dia ini kokoh. Jangan tergoyang-goyang. Jangan disenggol-senggol. Ya. Kalau disenggol dia goyang, dijamin stres. Bisa-bisa mati kalau selalu digoyang. Ya. Nah, bisa mati. Makanya bagaimana supaya berhasil? Itu tadilah. Jangan digoyang. Setelah jangan digoyang, ini sudah kokoh. Ya. Sudah kokoh, boleh ditaruh di ganjal. Nih. Biar kokoh, diganjel. Biar kokoh, diganjel. Ya, tengok ganjelnya. Ya, biar kokoh. Diganjel. Tuh, biar kokoh. Ya, diganjel supaya tidak goyang. Ganjel lagi sini. Tengok goyang. Nah, habis itu letakkan di mana? Jangan diletakkan di tempat panas. Di sinar matahari penuh jangan. Ini baru ditanam, bukan bougainvil yang sudah lama. Kalau bougainvil yang sudah rimbun, udah hidup, udah apa, itu letakkan di panas. Jadikan perbedaannya. Yang baru tanam, baru habis didongkel kita tanam, jangan letakkan di pool matahari, nanti dia tambah stres. Si baru dia nggak sanggup, nggak tahan. Jadi letakkan di tempat yang teduh, ya. Nah, ini tengok matahari tak ada, ya. Jadi letakkan di tempat yang teduh, di bawah-bawah pohon dulu letakkan. Sebagaimana ini, ya teman-temannya nih. Nah, letakkan tempat yang teduh, ya. Letakkan tempat yang teduh. Satu lagi, jangan lupa disiram, ya, disiram. Nah, disiram, jangan terlalu banyak menyiramnya, nanti akarnya busuk juga, stres juga. Cukup. Ya, dua-dua, satu-satu ini. Nah, satu ini saja sudah cukup. Ya, disiramkan air. Oke, begitulah contohnya. Ya, mudah-mudahan ini berguna untuk penghobi bougainvil. Terima kasih.